Waduh, ini tren apa lagi? Tren apa? Ya ampun. Ya ampun. Tak jilat boleh. Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Alangkah baiknya sebelum ke videonya, seperti biasa di like dulu dan di subscribe biar tambah 1000 like dan 2000 subscriber. Oke cuy, kali ini kita resen lagi channel Bang Bagus Wandi yang berjudul minuman pria punya selera. Full vitamin cuy ini. Oke cuy, gak usah basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go bosku. Langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ini subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman tuh aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media. Oke bang, udah di-follow semuanya media sosial. Instagram gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai di klik tombol subscribe. Oke bang, udah di teman-teman. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Giri-giri mabe ganda. Cok, bagus banget mobilnya cok. Bagus sih. Interiornya gagah gitu. Beuh, ceweknya cantik. Cewek cantik cuy. Wajar bos. Mobilnya BMW. Lu tau gak kepanjangan dari BMW itu apa? Bring more woman. BMW sama dengan fuckboy. Ya wajar ya, ya. Pemilik BMW wajar gonta-ganti cewek. Tapi kalau lu cuma punya beat karbu gaya-gaya yang ganti-ganti cewek, kurang ajar namanya. Kira-kira Meisha M-nya apa ya? Mengapa? Itu kepala sakit itu pasti. Mbak galau sih galau, tapi kasihan tuh leher. Teleng kepala mandi. Baik lagi men. Asik. Karena lagi sakit juga. Itu pasiennya joget cok di alam barza. Lah, itu sendok bentuknya sekop. Aduh, itu motifnya kok jadi sekop aja. Spillingnya lucu. Lo tau gak? Ya gue kadang-kadang hal yang tidak berguna tapi lucu gue beli. Ini kenapa nih? Oh, dia datang ke nikahan mantan. Pasiennya suaminya nih. Gak ada harga dirinya nih. Gue lebih kasihan sama suaminya. Gue lebih kasihan sama suaminya. Ngomong apa sih gue? Maksudnya gini ya, ceweknya sakit, yang ditinggal nikah juga sakit, tapi lebih sakit dia suaminya cuy. Gak ada harga dirinya cuy. Maksud kayak ngerasa istrinya ya, di gue peluk sama mantan di pernikahan gue nih. Enakan mantannya. Istri gue meluk mantannya, nangis ke mantannya, anjir gak ada harga dirinya gue sebagai laki-laki, sebagai suaminya cuy. Di hari itu juga langsung gue. aduh. Apa nih? Oh mau jadi Conan nih, wish. Cosplay. Wah cocok lah, cantik. Iya. Cosplay tuh. Ya, kok jadi Kisame tuh ya, aneh aja. Kok jadi Kisame? Ini kan Kisame, Kisama. Ih, hamsternya lucu. Tekan hamsternya, lucu. Mau keluar dia. Ditindis kucing aja. Yuh, itu kejepit bibirnya. Tolong itu aja. Bibirnya cok, bibirnya ngangkat kaca ya susah, apalagi ngangkat kucing. Apa nih? Mundur bos. Pawangnya galak. Pawangnya galak. Oh, bisa maju mas. Tapi ya namanya juga pawangnya galak cuy. Aturan dibuat untuk dilanggar. Udah jelas sini udah mundur bos. Pawangnya galak. Ditantangin. Dikiu-kiuin. Lu lihat pandangan sinis. Coba debus. Coba cuy, jadi coba. Gak usah dicoba-coba, dicoba dia dong. Beda cok. Gue bingung ya kalau mama masak nih ya. Serp. Itu kan kayak ada cuilan-cuilan. Cipratan-cipratan minyak. Minyak goreng kan ngelempar-ngelempar ke kita. Bisa loh mak-mak nyantai gitu. Kalau kita kan laki, kena dikit langsung panik tameng, sakit. Itu nih, tameng trigger sih yang kita siapin cok. Gak bisa cok, pedih. Waduh. Ini tren apa lagi? Ini. Ya ampun. Tak jilat boleh. Bang, gak main jilat aja bang gue. Tolong sumpil toko yang jual susu mulai. Ngemaret bang, cari tolong. Bang pengen, sumpah gue sedot sampai kubun-ubun. Ini ngapain ini mbaknya nih? Aneh sih bang. Udah gue bilang, cowok kalau random lucu, cewek kalau melakukan hal random aneh. Sumpah aneh banget. Kenapa nggak suka pakai fotografer kalau main? Kenapa?
tertangkap dengan resolusi 4K. Gitu. Kembar Siam bisa main bola kak. Wah, kayak gitu-gituan. Itu nggak ciuman ya? Banjir guys. Banjir guys. Buset. Wah. Hati-hati. Tolongin mbak, ini malah diketawain. Bantuin, ya ampun. Pas nonton pas konser. Dapat iPhone. Allah senang. Ditangkap gitu ya, Mas. Gua kira berhasil. Eh, rupanya masuk penjara. Aduh, penopon. Iya, iya, yo. Ding ding. Gue standar dulu, Mbak. Astaga. Eh, lagi santai, kawan. Lagi santai, kawan. Ini salah motornya, nggak ada standar otomatis. Iya. Cewek emang nggak pernah salah, cowok orang selalu benar. Uyo, cok ditendang cok. Emosi aja. Mampus yang ngejailin panik. Panik. Patah. Ini gue yakin nih abang yang nendang kipas udah lustrik 10 kali tuh. Lustrik 10 kali. Orang kalau udah main Mobile Legends lustrik 10 kali ya. Orang jalan enggak ngapa-ngapain aja diajakin berantem. Semua diajakin berantem. Ada batu di leper orang itu apa ya? Memang udah kayak ciri-ciri orang lustrik, men. Weh. Oh, enggak bisa itu. Ah, ini banyak maksa banget, cuy. Sudah tahu. Cowoknya kan disabilitas gitu loh. Jangan dipaksa dong. Masih kunci stang gitu kok. Kunci stang aja. Anjing kunci stang. Iya gak gerak ya. Komentar anak anjing. Iya juga ya. Kunci stang aja. Aduh makin susah gue masuk surga ya pun. Gue udah sering nonton Tobrut. Cewek-cewek seksi. Beda tuh udah ngebuat gue susah masuk surga. Ngetawain orang disabil lagi. Waduh. Auto kebakar men gue men. Akhir-akhir ini kok lu jarang minum minuman manis gua. Oh, itu di jalan nih, minuman manis bener. Nih. Takut kaki jadi potong. Takut kakinya silang bener, satu. Bener, Cok. Apalagi asal lu tahu ya. Lu kan tahu tuh susu-susu formula anak-anak ya. Bayi. Lu lihat deh gulanya ya, tinggi, Cok. Kita sedari kecil udah dicekokin minuman gula. Ya dari kecil udah dicekokin. Jadi wajar-wajar aja. Mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan ya umur anak-anak anak SMA udah cuci darah ya. Masuk umur 20 kakinya udah hilang satu. Tapi yang gue bingung kenapa ya? Ini pemerintah nih gimana nih? Udah minuman manis-manis ya, dijual. Gak mengajarkan atau tidak mengedukasi gitu awareness tentang bahayanya gula. Bahaya. Karena kita hari-hari ngonsumsi banyak gula itu ya. Kalau nasi ya is okay lah, cuma minuman-minumannya ini yang bahaya, Cok. Cewek vs cowok masak. Aduh, gak bisa. Aduh, gak bisa. Kalau gue sih cuci tangan sih. Lengket-lengket dikit gak bisa. Masa nah, cowok. Nah, bener. Relate ini ya kalau masak. Bener. Cuci tangan. Relate. Bener-bener gak bisa, Cok. Tangan ini jangan sampai megang minyak lah. Megang minyak tuh gak enak, Cok. Minyak tuh paling enak dipakai untuk ngocok bukan untuk masak. Salam. Maaf nih salah ngomong, guys. Sorry. Sama aku, sama ikan. Maksudnya gimana? Dia sama ceweknya senyum biasa tapi gak senyum ikhlas sama ikan. Senyum bahagia ya, senyum bet lebarnya ya. Makanya laki-laki itu cinta wanita sama cinta hobi itu biasanya iya, sama cintanya tuh sama besarnya men. Makanya cewek tuh kadang sering marah-marah karena kita lebih milih hobi kita. Ya gimana, mancing terus cinta gue ke cewek gue tuh sama ceweknya gak diurusi gitu memilih. Iya gak sih, rumah kok kayu. Oh iya ya, ini kayak abang yang dulu pernah viral di TikTok gak sih. Iya cuy, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Semoga kalian terhibur. Makasih banget yang sudah sampai habis. Alangkah baiknya sebelum tutup, seperti biasa di like dulu dan di subscribe biar tambah 1000 like dan 200 subscriber. Oke, see you, bye bye semuanya.